Oh man. CEO baru Twitter dan juga bos Tesla Elon Musk hadir dalam acara B20 Summit secara virtual melalui Zoom. Namun yang menjadi sorotan, kondisi kediaman Elon Musk tersebut tampak gelap gulita karena sedang terjadi mati listrik. Elon Musk hadir dalam acara B20 Summit dengan mengenakan setelan batik. Dalam keterangannya, Elon Musk meminta maaf karena di kediamannya di wilayah Boca Chica, Texas, sedang terjadi pemadaman listrik beberapa menit. Dalam siaran langsung di channel YouTube B20, Elon Musk terlihat berada di dekat kamera, namun di sekeliling dan di belakangnya terlihat gelap gulita. Ia bahkan mengaku tak bisa berkata-kata dihadapkan dengan kondisi mati lampu dan harus duduk dikelilingi lilin. Sambil tertawa dan mengomentari videonya yang tengah berada di tengah kegelapan, miliarder kondang ini meminta maaf pada para hadirin anggota G20 lantaran tak bisa hadir secara langsung karena adanya urusan terkait Twitter, platform media sosial yang baru saja diakuisisinya. Meski hadir secara virtual, namun Elon Musk tampil dengan mengenakan pakaian batik khas Indonesia. Elon Musk tampak mengenakan setelan batik bomba dari Sulawesi Tengah. Dalam acara B20 Summit yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, pendiri Tesla Elon Musk memprediksi Indonesia memiliki masa depan cerah karena punya dominasi anak muda serta sumber daya energi yang melimpah seperti produk nikel. I have too much work on my plate, that is for sure. No doubt about it. Elephant in the room question, Elon. Of course, Twitter. First, how does it feel to be media mogul? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!